Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Termulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej gema radar yang terkini di mana diperhatikan keadaan cuaca lembap yang berlaku sejak dari awal petang tadi melibatkan negeri Johor. Kini sudah mula bergerak masuk ke negeri Sembilan serta negeri Melaka, juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor yang kita jangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Dan turut dicerap ketika ini, hujan lebat beserta ribut petir juga turut sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah serta negeri Perak yang juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang ini. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, dapat kita perhatikan melalui paparan imej gema radar yang terkini, keadaan cuaca lembap juga turut dicerap melibatkan bahagian pantai barat serta melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah yang dijangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta ribut petir di satu dua tempat turut dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian tengah serta utara negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, melalui paparan imej satelit semasa diperhatikan terdapat kelompok awan aktif ketika ini sudah mula terbentuk di sekitar bahagian Sandakan negeri Sabah yang dijangkakan boleh bergerak masuk ke kawasan pedalaman negeri Sabah dan juga bahagian utara negeri Sarawak, dan sekaligus masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca yang sedikit lembap melibatkan bahagian utara negeri Sarawak dan juga bahagian pedalaman negeri Sabah pada malam nanti. Dapat juga kita perhatikan melalui paparan imej satelit ini keadaan kelompok awan aktif di sekitar negeri Johor dan juga bahagian selatan tanah air ini kini sudah mula bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangkakan keadaan cuaca lembap ini akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.